Hai, balik lagi bersama aku Sigar Gaming. Di video kali ini aku bakalan main Minecraft tapi kita bisa trading semua mobs. Oke, kita bakalan langsung cobain aja guys. Nah, ini kebetulan ada lama juga ya guys ya. Oke, langsung aja kita trade. Nah, kalau kalian trade itu gak bisa berdiri gini guys. Kalian harus jongkok, bakalan bisa. Bentar-bentar, sini dong. Woi, ini ah. Sini, sini. Ya elah, pergi mulu ini dah. Ini sini. Nah, itu ada itu trade guys. Jadi kalau kalian pakai Eton ini bakalan bisa trading sama semua mob guys. Bahkan hostel mob juga lo bisa. Nah, ini bisa apa ini? Tanah dirt bisa wah, bisa ditukar sama trisula ya. 35 dirt bisa pakai trisula. Wah, keren sih guys. Jadi nggak perlu susah-susah tuh. Wah, bagus-bagus ini daripada wandering trader. Dapat. Jadi kalian nggak perlu susah-susah gitu. Murah-murah ini tuh. Udah didapat semua bahan-bahannya. Kira-kira lama ini dapat dari mana bahan-bahan kayak gini nih? Ada diamond juga tuh. The best kali sih. Oke, nanti aku bakalan cobain wandering tradernya itu bakalan tetap busuk atau enggak tradingnya. Nah, ini ada babi nih guys. Kita cobain aja. Tradingnya apa aja? Kayaknya berbeda ya setiap mob tuh kan, beda-beda. Tapi bagus-bagus loh. Tuh gak susah-susah bikin kalian. Harus crafting. Ini ada apa ini? Ada yang di engine juga. Ini ada golden apple. Ya lumayan lah, walaupun ini agak susah sih sama babi ini. Lama tadi. Yang lumayan bagus sih. Keren sih. Nah itu ada domba juga. Kita bakalan trading juga guys. Bisa nggak? Sini. Nah trade. Semua mob sini bisa. Wah, ini diancin semua ini senjata mulu ini. Tuh, keren-keren lo guys. Ya lumayan lah, lebih berguna daripada wandering trader coy. Oke, kita bakalan cobain yang hostel mob ya. Kak, ini aku langsung spawn sih. Nah oke guys, ini udah aku ambil beberapa telur ini ya buat di spawn, buat dimunculin gitu. Oke, yang pertama ini wandering trader. Apakah masih tetap busuk gitu ya kan. Oke, kita trade. Lo enggak guys. Tuh bagus-bagus tuh. Ya oke sih, tapi sepan ini kurang ya. Ini pasir bisa dapat gini. Ya lumayan lah. Ini kayak lama. Apa lamanya ini mungkin? Bukan kayaknya. Coba kita tradernya jongkok. Oke. Apa masih tetap atau kebalikannya? Wah, mantap trader coy. Bagus tuh. Tuh. Wah, keren sih itu. Ada level 2. Wah, ini kayaknya bisa nambah level juga ya guys ya. Jadi kayak beneran nge-trade gak dari add-on gitu loh. Zombie. Zombie ini BTW bisa loh, tapi ini mana kok gak bisa ini? Ledger. Woi, gak bisa coy. Harusnya bisa loh. Begini. Nah, ini trade coba. Ini itu bisa itu. Woi, sinilah. Ya zombie nggak bisa ya, tapi ada kok yang bisa. Wah susah kali. Nope. Nah trade. Oke. Ini pakai crossbow panah sama anak panah juga ya. Jadi ini tuh kemungkinan dia ngetrade pakai barang yang dibutuhin ya, kayak ini crossbow gitu. Nah selanjutnya evoker, apakah dia bagus juga? Oke. Kita. Oke, kita trade. Ya lumayan sih bagus tuh. Ada agak ginian, kita bisa gini. Kenapa kebanyakan X ya? Kapak gitu. Ini emerald. Ya lumayan lah. Lumayan loh, kalian bisa dapat 3 blok emerald. Nanti kalian bisa bikin kayak ginian, bisa tukar. Ya lumayan untung sih. Nah, oke, aku bakalan munculin zoglin juga. Ternyata bisa loh, guys. Jadi kalian bisa trading dimanapun selama itu ada mobs ya. Tapi ada beberapa mob yang nggak bisa sih. Nah ini zoglin. Zoglin dia butuh emas sih. Ya namanya zoglin gitu. Kan mereka mata duitan. Lumayan lah kalau zoglin ini. Ini apa nih selanjutnya? Adalah witch atau penyihir. Ini apa ini? Trade. Oke. Kita tunggu. Wah ini ramuan-ramuan sih. Bener-bener sesuai sama mobsnya gitu. Gak random gitu ya guys ya.
Jadi kalau kalian mau butuh ini, kalian harus cari itu buat ke trading gitu. Lumayan worth it ini. Nice. Oke, nah yang terakhir ini kalian juga bisa spawn warden guys. Kalian bisa attract warden juga tuh. Wah, tuh keren-keren kan. Ada diamond guys, 14 diamond. Terus ini ada kompas yang kayak gini. Dan ada juga apple juga ini guys. Apple ditukar sama block diamond. Ya, cuman ini doang sih kayaknya ya. Entah nanti bakalan buka level baru atau enggak. Kayaknya enggak sih, cuman lanjutin tadi aja. Tapi di online itu diperingatin ya guys buat kalian. Kalau mau trading sama warden harus hati-hati, soalnya dia bakalan bisa ngebunuh kalian. Kecuali kalau Oscar mau trading sama mau kayak gini, bakalan trade, dia bakalan diem guys. Bakalan diem. Jadi enggak bakal nyerang kalian. Kecuali kalau kalian trading pakai warden, kalian bakalan tetap diserang guys. Jadi harus hati-hati kalau kalian mau trading sama warden. Buat apa juga gitu loh kalian trading sama warden begini. Sama aja bundir gitu. Masih ada mob lain gitu yang lebih worth it. Gak lama terus penting trader itu. Keren sih kalau pakai Eton ini. Jadi lebih berguna gitu ya kan. Ini ada sapi nih, coba. Woi, sinilah trade. Oke. Okay. Ya lumayan sih. Lumayan sampah ya kayaknya. Ini menurutku yang paling anu. Kalau yang ini ya oke lah. Namanya juga sapi. Bisa apa dia? Oke ya, kurang lebih kayak gini aja. Semua mob bakalan bisa kalian trading, guys. Itu ada kuda juga terakhir lah ya. Kita cobain kuda. Kalian harus jongkok kalau mob yang bisa dinaikin gini. Tuh, harus jongkok dulu ya, thread. Ya kayak beginilah. Oke, kalau kalian mau download addon-nya, kalian bisa cek di deskripsi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe. See you next video. Bye bye. Bye bye. Aduh, nge-lag coy. Ada belajar lari. Dadah.